Inilah penampakan pria yang tidak mandi selama 60 tahun. Jika Anda adalah tipe orang yang cepat risih karena terlambat mandi, maka Anda harus bayangkan rasanya menjadi seorang amu haji. Pria asal Iran ini tinggal di sebuah area kumuh yang tidak ditinggali siapapun selain dirinya. Jika dilihat dari kejauhan, sekilas tubuh amu haji tidak ubahnya gundukan sampah. Pria ini sudah tinggal di penampungan sampah selama berpuluh-puluh tahun. Suatu ketika, seorang peliput berita menemukan dia tengah duduk di tengah lautan sampah. Akhirnya, salah satu stasiun televisi Iran membuat berita tentang pria yang tidak pernah masuk kamar mandi ini. Tidak ada seorang pun yang tahu asal-muasal amu haji. Dia juga tidak banyak bercerita dan berinteraksi dengan orang lain. Usianya diperkirakan sudah mencapai 80 tahun. Dia tinggal di tempat yang tidak layak tersebut sejak berusia 20 tahun. Ada satu kegemaran amu yang tidak pernah bisa dilepaskannya, yaitu merokok. Di sela-sela harinya, dia tampak menghisap pipa yang diisi dengan berbagai macam tumbuhan liar dan benda lain yang tidak ditemukan dari tempat sampah. Ketika sang reporter bertemu dengannya, Amo meminta rokok dari sang pencari berita tersebut. Setelah diberikan, di luar dugaan, Amo menyalakan beberapa rokok sekaligus. Dia tampak tidak kesulitan untuk menghisap 5 atau 6 batang rokok sekaligus. Wajahnya tampak sangat tenang dan khidmat ketika menghisap tembakau itu dan menghembuskan asapnya dengan santai.